seni budaya di Madrasah Aliyah Negeri 18 Jakarta, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Saya bersama rekan Dimas Yulianto akan membuat sebuah kegiatan berkesenian di tengah masyarakat dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat di dalam proses pembuatan karya seni terapan tersebut. Yang akan saya buat di sana adalah karya-karya kerajinan yang sudah sering ditemui di tengah masyarakat pada saat dulu, tetapi saat ini sudah mulai agak dilupakan karena sudah semakin gencarnya industri-industri mainan yang dilakukan oleh pegiat-pegiat ekonomi industri dari luar negeri. Bersama Jakarta Binel, saya bersama Dimas akan mengajak masyarakat untuk mengingat kembali bagaimana caranya membuat sebuah topeng, lalu kiciran, lalu lampu-lampu hias yang dibuat dari barang-barang bekas, sehingga memicu masyarakat untuk ayo deh, daripada beli, kita mending bikin. Tema kegiatan kita di sini adalah adakah seni di antara kita. Nah, hal yang demikian adalah untuk mengetahui apakah masyarakat yang saat ini itu masih mempunyai sense of art di sekelilingnya, di lingkungannya, ataupun di dalam diri pribadinya untuk selanjutnya diekspresikan di tengah-tengah masyarakat secara luas. Saya sebagai seorang guru merasa bahwa kegiatan berkesenian di tengah masyarakat sudah sangat jarang sekali, tetapi banyak hal yang membuat masyarakat khususnya para remaja terlena oleh setiap keinginan yang berkaitan dengan barang produksi, seperti barang-barang hiasan, mainan, itu sudah siap ada. Nah, ini adalah salah satu strategi saya untuk menyadarkan kembali bahwa masyarakat khususnya remaja itu mereka punya kebiasaan, punya keterampilan yang lain yang sebenarnya ada di dalam dirinya pribadi untuk dikembangkan, diingatkan kembali, digiatkan kembali dalam berkarya seni. Kita bagian dari karya seni itu sendiri, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai rasa estetika yang berbeda-beda kadarnya. Jadi langsung ngapain gini, Pak? Oke. Okay. Oh, Wila harus pakai goyang meja, Pak. Wila, jangan kebetulan. Ini jelek. Ini harus style aja, Wila. Tapi takut berantakan jadinya. Tidak apa ya, kayak gitu aja ya. Batman, Pak. Bagus, Pak.